Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih, dan selamat menonton. Alright guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini gue akan memberikan kalian info bagaimana cara mendapatkan pedang Shark Show. Seperti yang kalian lihat ini, nomor 4, Shark Show. Keren ya. Dan di video ini gue gak sendirian, gue bersama salah satu subscriber gue, dia namanya Bro Colt. Dia baik banget, dia bantuin gue dari kemarin buat naikin level Gravity. Seperti yang kalian lihat, Gravity gue sekarang udah level 204. Ini ya 100 level lagi lah untuk menyampai ini, lalu akan gue review. Oke, anyway, kita langsung aja ya guys. Jadi, pertama kalian harus menunggu dulu untuk mendapatkan pedang ini. Yep, kalian harus menunggu. Nanti dia muncul warning dari gamenya bahwa The Saw telah muncul di map. Nah, The Saw ini itu adalah bos yang akan ngedrop pedang Shark Saw ini guys. Setelah kalian dapat warningnya, kalian harus cepet-cepet datang ke Rogutown guys. Karena waktu kalian tuh hanya 15 menit untuk melawan bos ini. Setelah itu dia akan despawn lagi guys. Jadi ketika kalian dapat warningnya, kalian buru-buru deh langsung pergi ke Rogue Town untuk ngelawan bos The Saw ini. Nah gue nggak tahu guys nih, kita dapat warning itu di setiap jam berapa atau di setiap menit berapa. Jadi kalau gue sih, gue nungguin aja sampai dia muncul, baru abis itu gue pergi ke Rogue Town-nya. Kalau kalian ada yang tahu warning itu muncul setiap jam atau menit berapa, kalian tulis aja di komen ya. Jadi yang lain juga tahu. Oke, kita langsung aja pergi ke Rogue Town, tempat dimana The Saw muncul. Oke guys, ini dia Rogue Town. Oke guys, ketika kalian udah sampai di Rogue Town, kalian langsung aja pergi ke alun-alunnya, yaitu tengah-tengah di kota di sini. The Saw itu muncul di sini guys, dia akan muncul di sini. Jadi kalian harus cepet-cepet ngelawan dia karena kalian harus punya waktu 15 menit. Oke, anyway, kita langsung aja ke video ngelawan Shark Saw. Oke guys, jadi ini adalah review dari pedang Shark Saw. Keren ya kelihatannya, mengkilap-mengkilap gitu. Tapi aneh guys, walaupun dia kelihatannya panjang, dia hitboxnya sama kayak pedang biasa. Jadi kayak paling segini doang nih jarak kita. Ini coba ya. Padahal kayaknya panjang kan, harusnya kena. Tuh, tapi nggak kena. Tuh, nggak kena kan? Harusnya kena, tapi nggak kena. Kayak hitboxnya sama aja, jadi kayak nggak berguna gitu, dia panjang juga. Untuk skill-skillnya sendiri, yang skill pertama ini namanya Consecutive Flashes. Ini kayak apa ya? Kayak skill satunya buah iblis Spike. Kayak ya begitu doang. Tuh. Sorry ya guys, ini gua agak nge-lag, enggak tahu kenapa hari ini Roblox itu servernya nge-lag banget, gua enggak ngerti kenapa. Jadi skill yang pertama itu Consecutive Flashes, ini kayak gini. Ya, kayak gitu. Lalu yang kedua ini Execution. Ini Execution kalian mesti hati-hati ya guys, karena dia ngarahinnya agak susah. Soalnya karakter kita ini nggak stay di tempat kayak yang skill 1. Kalau kan kita stay di tempat. Sedangkan execution dia akan seperti ini guys. Dia akan jalan. Oke guys, jadi kita langsung coba aja ya. Ini kayak pedangnya kayak gini kalau nggak pakai haki. Kalau kita pakai haki jadi seperti ini. Hitam. Ada perbedaan damage ya, kita coba ya.
Kalau nggak ini tembak apa pukulan nggak pakai haki. Damage-nya 122 guys. Coba kalau kita pakai haki. Oh ada guys, perbedaan 20. Lumayan, lumayan sih. Oke kita coba langsung aja. Pakai ini buat kita farming dulu ya kita coba. Cocok nggak buat farming? Oke, jadi ini dia. Kita udah kumpulin, kita coba buat farming. Apakah cocok? Kalau menurut gue sih ya buat gaya oke sih, buat gaya ya, buat gaya soalnya ya keren ya taya, bentuknya keren, panjang lagi apalagi kalau kita tutup pedangnya, keren tuh di belakang. Tapi kalau soal damage sih, kalau menurut gue kurang ya kalau buat damage, karena ya mungkin pukulan ini agak sakit nih, pukulan biasanya dia agak sakit. Tuh 144. Tapi kalau skill-skillnya tuh kalau menurut gue sih biasa aja guys, lihat pokoknya cuma 30. Apalagi skill yang terakhir nih, yang execution ini kalau menurut gue susah banget buat digunain karena kita muter-muter dan belum tentu kena semua juga gitu. Jadi ya itu review gue untuk pedang Shark Saw ini. Semoga kalian suka. Jika ada informasi yang salah, kalian bisa komennya di bawah supaya gue tahu dan orang lain juga tahu. Oke? Okay? I'll see you in the next video guys. Bye bye. Ciao.